ingat ketua batu siapa yang meletak di mana? Buat lagu tu. Hampa yang nak timba orang semua. Di mesti tengok ayak. Kau dah. Jangan duk tunggulah. Tunggu jadi penunggu pun ayak tak main macam semalam juga. Kau dah dry cleaning lebih kurang sudahlah. Mana boleh dry cleaning, Mat? Aku ni ahli penyagaan. Ahli koprak walaupun kecil-kecilan. Kalau ayuh tak ada, macam mana aku nak buka warung ni? Oh, betul ya, Pak Udah. Betul ya, Mat. Kalau ayah tak ada kedai tak buka, macam mana kita nak suruh? Allah. Miss. Pak Udah, bukalah warung. Apa ni? Masak lebih kuranglah masak benda yang tak payah pakai ayuh. Amboi, pandainya kamu cakap, Madeline. Ha, cuba kamu bagi tahu dengan Mak Ngah, masakan apa yang masak tak payah pakai ayuh. Ha. Banyak abang. Nasi goreng, sayur goreng, ayam goreng, macam-macam goreng ni. Iyalah tu. Sayur goreng, ayam goreng tu tak payah dibasuh dulu ke? Ha, sebelum digoreng. Ha, Mak Ngah, saya ada satu benda yang kita goreng tak payah basuh. Ha, apa dia? Telur. Ketak. Mata kerbau. Mata kerbau. Cantiklah. Tu yang kuali tu tak payah dibasuh dulu. Lah, selama ni nak basuh kan bila Mak Ngah goreng benda-benda tu? Saya tak pernah nampak pun Mak Ngah basuh kuali. Mak Ngah ada lebih daripada satu kuali. Oh. Ada dua lah. Ha. Kalau macam tu tak payahlah ambil ayak basuh-basuh. Semua dua kuali aja. Masalahnya sekarang ni, Budin. Ha? Dekat dapur aku tu ha, dah berlambak, dah periuk, belanga, kuali, gelas semua tak berbasuh. Ayo tak ada. Jadi aku tak bolehlah buka kedai ayo. Tak ada. Hei, apa ya? Lori apa? Itu lori sampah. Awak dah tak abang periuk, belanga semua tak basuh. Saya boleh tolong. Abang mai. Ha, kamu kena tolong. Ayuh sangatlah Budin. Terima kasih banyak-banyak kamu nolong aku. Sebenarnya badan aku ni dah lemah letik dah. Lah ni, rasa nak tanggai sini-sini aku mengangkut ayuh. Ni Pak Udah, exercise sekali-sekala apa salahnya? Kalau dah rasa lenguh sendi anggota, tu Mak Ngah tu nak buat apa? Suruhlah dia urut-urut pici-pici. Eh, Mak Deri. Kamu nak suruh Mak Ngah komikin aku? Bertambah teruk aku tu. Sekali dipegang dua jari, menggeletik aku. Tapi, kalau kamu bawa aku pergi ke apa tempat tu? Buat Mak Ngah. Masak ni masak pala. Ha, tempat macam tu jangan sebutkan. Saya tak pernah pijak pun tempat tu semua hidup. Ha, ni dia. Apa? Ha, pakar. Jangan buat lecet. Malu pula. Tempat pala. Pak Ula. Ya. Itu tempat masak. Ya. Kalau lu satu kali pergi, ya. Ya. Lu lupa balik, tak boleh tidur. No. Sedap sangat ke? Sedap sangat ke? Nanti kau cerita sama lu. Lu pergi satu kali, ya. Lu ngeri, ya. Semua kasih semua itu orang. Masak punya orang. Lu balik rumah, lu jalan, nah. Ini macam. Kenapa? Eh, buku-buku dia, budi. Allah, teruknya. Ya, lagi jumpa. Kenapa ni? Dia salah pergi masak. Salah tempat kasi masak tu. Masak? Maklah. Ha. Masak tu apa? Ni. Masak. Panggil dia, masak. Sudah. Sudah, jangan kau melayan dia orang. Lusi dia orang ni semua dah mabuk kering, tak dapat ayo. Kesian. Ni. Eh, ha. Kamu kata nak tolong Mak Ngah carikan ayo. Bila pula dia kata tolong? Mak Ngah, masih tak ada air lagi? Tak ada. Ayah, macam mana Lucy nak buka kedai? Apa Lucy nak buka kedai? Apa susah ambil kunci buka? Abang Mat, kalau itu pun Lucy tahulah, maksud Lucy macam mana nak buat perniagaan? Lucy cuci rambut orang kan perlu air. Ah, tak payah cuci Lucy. Potong saja. Abang Budi dengan Lucy potong apa? Lucy potong rambut orang tau. Sebelum potong, kita kena cuci, kasih basah dulu, baru boleh potong. Hayamu ya, lu kasih potong kering sudah. Mat, tak boleh potong kering, Mat. Awaknya? Dulu, masa aku nak kena potong, dia pokok gong aku. Dia pergi kat sungai, berendam 2 jam, Mat. Hai! Sampai 2 jam kamu kena rendam, Fin. Ilahakillahullah. Tak boleh loceh. Abang Budi potong apa? Ni. Potong. Kamu tak payah nak tahu potong apa. Sekarang ni kamu pergi salon, kamu buka kedai, Lucy.
Ya, pergi buka kedai. Teh dua. Ni, Budin. Ya. Ata lihat menuh kau putus sampai dua bulan. Ayang. Kau usah dilayan budak tiga suku ni. Lebih baiklah ikut kau carikan ayah. Ini pun orang mengah relax dengan buat apa kerja. Ya. Saya ni settle. Okey. Bapak. Buat sebab baik. Sila. Amai duk. Nak ambil hutan. Muka tu. Muka lain dengan kita. Duk, sila duk. Pak Zul, saya tumpang lalu. Tumpang lalu. Sila. Lalu ke mana? Abang. Dia baik bukan main nak dia menantu tu. Selamat pagi, selamat datang tuan-tuan semua. Kenalkan saya Mr. Boot, the chef. Hari ini saya akan melayan tuan-tuan semua nak minum apa, makan apa? Udah. Kenapa kamu ambil budak tiga suku ni pokok je tu? Ni sejak kegawatan berlaku, jadi dia nak menyelesaikan segala masalah. Masalah? Masalah apa pula tanya tak reti-reti dah ni semua. Orang dah tahu zaman kekeringan kekontongan kau dah. Ayang tak ada. Pak Bu Suto tak berapa banyak punya restoran, kedai-kedai kopi, warung-warung kena tutup. Pasal apa? Ayang tak ada. Tapi saya akan jaga kedai Pak Uda menggunakan akal fikiran saya. Fikiran saya. Kedai Pak Uda akan buka macam biasa, saya. Tanya sikit. Ni ada ke makanan ni boleh order ke apa? Ni apa, Mai? Ni kedai warung semua ada apa saja. Walaupun apa jadi keadaan huara pun, tapi pelanggan customer tetap kita lem. Betul tak, Pak Uda? Betul. Pak Uda. Periak. Mak Ngah. Ni, Cik nak cakap sikit lah, jangan marah lah. Kalau setakat Abang Budin ni nak bagi pakai baju singlet kecil itu, nak bagi dia kerja kat sini, bukannya kekal lama ni, bukan nak tahan lama. Kenapa? Lebih baik Pak Uda ikut Cik balik kampung, cari budak-budak mana hak tak payah periksa tu, panggil mereka main, hulur sikit lebih kurang. Tahan lama sikit. Ini mana ada akai tu. Amboi. Hang cakap opla nak. Tak pandang kiri kanan. Wajar. Ni nak bagi tahu ni Budin ni, dia kerja tempat aku ni secara sukarela, secara percuma. Dia tak mau duit. Ni makan saja, hang tahu, makan saja. Itu pun makanan orang yang dah lebih tu bagi kat dia. Dia tu. Apa ni Buda? Dia ingat kita pergi makan belen-belen kah? Dengan saya kerja macam tu kah? Malulah saya. Apa abang macam tu? Saya kerja dengan kedai ni dah berkira-kira dengan Mak Ngah dah nak kena bunuh. Anjur kira dengan dia? RM5 sebulan. Alhamdulillah. Kau berilah lebih sikit, kau lebih kurang gaji sikit. Lepas kau suruh boleh mengangkat pinggan, mangkuk ke apa, suruh cuci ke dapur, apa salahnya? Semua kerja tu saya dah buat dah, cuci pinggan, mangkuk, lap meja, semua dah saya dah buat dah kerja tu. Makan apa, minum apa? Ni. Kita makan apa? Mi. Semua dah, abang main. Mi sup dengan sirap Bandung satu. Ngapu? Pak Busu. Cik pun sama. Mi Bandung, mi sup sama sirap Bandung. Tak, itu aku yang order. Sama. Saya pun satu jiwa, Pak Busu. Allah. Kena samalah. Bukankah nak suruh orang belanja, makan peri. Amboi, hakai hang aku tahu lah. Mi sup dua, sirap Bandung dua. Sebelum tu saya nak bagi tahu lah undang-undang amalan baru kedai ni. Adapun mi sup itu ada dua jenisnya. Mi mangkuk merah satu dan mi mangkuk biru. Aku bukan nak makan mangkuk. Aku nak makan mi sup. Peduli dia apa aku mangkuk biru, mangkuk merah, mangkuk ayun, mangkuk ibu-ibu, mangkuk agama, anjing. Pak Su, jangan dekat tempat ni, tempat kita cari rezeki makan ni, tempat rezeki ni tak baik sebut anjing, tai anjing. Mana aku cakap, kau mendengar aku cakap? Tai anjing. Itu tai. Jangan sebut pasal tu semua. Kedai ni mana ada jual apa mi, apa kek kelabu, tai anjing, tai kuda, tai beruang, tak ada. Yang ada mangkuk merah dan mangkuk biru. Mangkuk merah harga RM3, mangkuk biru RM2. Ni sejak bila ni Pak Uda Mak Ngah ni ikut harga mi pakai mangkuk, warna mangkuk? Ni ayun mangkuk.
Mendengar betul-betul cerita tak berhari dia nak serabu ya. Mangkuk merah tu mana ya? Mi dalam mangkuk. Mangkuk biru, mi dalam mangkuk biru. Takkan nak telan mangkuk, nak mampu kamu. Cakap baik sikit. Habis aku siram kamu dengan mangkuk panas tu, kamu tahu tak? Lepas tu ayak sirap Bandung tadi tu, kita tarik seluar. Suak lah seluar. Dengar sikit. Adapun perbezaan antara mangkuk merah dan mangkuk biru adalah kurang, supnya kurang. Salah. Dah tu gula apa ni garam ni kurang. Kalau gitu elok bagi aku sup ni miso dan mangkuk biru. Berapa tu? RM2. Satu bagi. Contoh ah. Pasuk. Kenapa? Jangan. Mangkuk merah tu biar garam kurang tak puas sikit. Ayam banyak. Mangkuk biru yang RM2 tu pakai ayam pencing. Dah tu, tu. Mangkuk merah. Tukar pula. Mangkuk merah. Eh, mangkuk dan ayam tak cukup. Dengar sini, sebenarnya Ali Budi, mangkuk merah tu saya basuh dengan ayam. Mangkuk biru, selaknya. Apa ni? Selaknya kemuru. Cancel order. Pak Uda, Mak Ngah, yang ini ni kalau cek report dekat polis, cuma je Pak Uda nak Mak Ngah masuk dalam jail. Baru tahu. Dah. Ini Budi nak tolong. Budi yang tolong ni. Bukan apa ini, Uda? Kamu dengar sih. Kamu bolehlah buka warung ni. Boleh. Tapi kamu kena basuh lah bersih-bersih. Janganlah pakai lap macam. Tunggu. Kalau tangan ni merindu kesihatan macam kita raya ni. Nak kamu. Lesen ni rampas. Baru tutup tau. Budi. Saya nak buat apa kamu? Hari sini, ini aku masih ada kuasa sini tu. Tak ada makan apanya. Dari hari ini kamu berhenti, aku pecat kamu. Hai, kaji mula tak dapat lagi. Kamu diguna pergi datang. Kamu berhenti. Sabar, Masuk. Saya nak tolong. Tolong apa? Tolong apa penyakit? Duduk. Bagi apa-apa sikit bala perut ni. Allah, ni asyik telur pisang kentut bumbu macam ni. Bagilah apa-apa, saya dah gosok gigi dah. Hai, Mak Deleh, mana kamu dapat air boleh gosok gigi ni? Kalau Mak Ngah sedar tak kira dah sekarang ni, air apa pun boleh lah. Air urin ke, air kopi ke, bateri ke. Saya janji boleh gosok gigi, boleh bawa kumur-kumur, lepas tu cuci muka lebih kurang okey tu. Mak Deleh, kesian Mak Ngah. Yang sebenarnya gini, Mak Ngah ni apa pun tak ada masak lagi. Pak Uda kamu mencari ayo tak balik-balik. Panas. Air tarak, kereta pun tak mau jalanlah. Ini lagi seorang. Apa pula kena mengena dengan apa nak ayo dengan kereta? Kereta kamu tu bukannya pakai kuasa ayo. Ni, Mak Minum lah, Mak Ngah. Takkan Mak Ngah tak tahu bila saya ajar ni kereta, Mak Minum banyaklah tau. Kamu tak baik cakap macam tu tau. Nanti kan budak yang belajar tu tak apa. Kamu tu yang masuk lokap, ada belajar minum. Ni apa? Ni minum air suja pun masuk lokap ke apa? Ni apa, Mak Ngah? Ni angkat satu botol mari peti aismiah. Peti air aku tu kosong, Rawi. Dah seminggu tak berayok, tak ada ais. Apa ni? Saya ingat mari sini boleh dapat satu botol, itu pun tak nak. Alah, kalau kau nak botol, kau pergi belakang ni. Banyak berarti botol boleh dapat. Ni botol kosong? Yalah. Botol kosong buat apa? Sama air ni lah. Mak belajar dia orang. Habis kau beli air botol. Panggil kita beli pula. Satu botol RM2. Satu hari saya minum 3 botol. Kira 3 kali 2. Berapa? 8, deh. 8. Bajet lari ni. Bajet lari tu pasal air putih lah saya minum. Aku tak tahulah macam mana kau belajar memandu 3 kali 2, 8 ni. Ni aku duduk sini, jangan kata dah lama dah duduk sini. Jangan kata nak dapat teh tarik. Air sujuk mentera. Macam mana ni? Dapat ayo. Baik, saya tolong. Tolong ini ikhlas tu. Ini air masamnya sudah masuk botol di peti air, satu botol angka mari. RM3. RM3? Botol RM3. Ini lagi makan dari air botol ni, powder. Ayo. Rawi, ayo itu Mak Ngah nak buat masak tau. Nak buat minuman, nak buat kopi, nak buat air sirap, nak buat teh. Kalau kamu ndak, kamu tunggulah Mak Ngah masak. Tunggu macam Mak Derehnya. Ini buat saya leceh ni. Pelanggan tunggu dalam kereta. Rawi, pelanggan kau lelaki buat? Perempuan. Kalau lelaki saya beli apa, saya sudah duduk sini dah. Dia duduk sana. Rawi,
Bagi aku jadi instruktor pula. Ha? Bagi aku ajar masuk gear cukuplah. Free gear tak apa. Janji aku boleh duduk situ tak payah berjalan tak apa. Awak tak mau minum kah? Saya aku bawa dia pergi minum. Kalau itu macam kena fikir dulu lah. Fikir. Perempuan satu cantik dalam kereta. Madri saya punya kawan karik pula. Mak jual minyak lagi. Macam mana? Okeylah Madris, awak saya punya kawan. Cantik. Ayah jugolah, jugolah, jugolah. Cantik, cantik, cantik. Kalau macam tu, mangah saya punya minta makan apa semua tadi, cancel lah. Saya dah kenyang. Ha, Rabi dia nak apa, nak minum ke nak makan, bagi dia. Masuk akaun saya. Yalah. Ha, okey ha? You are my friend lah. Yes. Amboi, amboi. Pasal perempuan hilang lapor, hilang dahaga, weh. Ha, Rabi. Ha? Ni perempuan ni, boleh makan, boleh minum. Mana anak perempuan? Saya tipu dia. Ada satu orang tua sana mah belajar memandu. Dia marah-marah saya tinggal dia, saya suruh mari sini lah. Kalau dia cuba dia baiknya kau pergi daripada sini. Sekarang datang mak deri kan di hamok sini baru kamu tahu. I say man, gura-gura sikit pun tak boleh kah? Gura bekoa kau. Hey, kau you not my friend, tipu friend. Mari saya belanja mangga saya dua mangga. Tak payah belanja aku. Kau pergi belanja pelanggan kau tu. Aku tengok dia nak mengamuk lah. Kalau dia mengamuk, pak tayar kereta kau dia cabut. Cabut tayar. Ini Madri? Apa mengamuk sungguh ke orang tu Madri? Kalau tengok kau pun memang dia dengan dia punya barang besar dengan jambang dengan janggut dia kalau dia mengamuk memang gelai kata Rabi buruk tu. Kalau macam tu ada baik kau pergi tolong dia baik kesian kan itu. Pergi cepat. Tak payah. Apa dia orang tu punyalah baik. Duduk kat dalam kereta tu. Dengan tuala satu lap puluh. Saya ajak minum sini mulai tak nak. Oh, kalau macam itu, kamu tipu boleh dia? Habislah dia tipu saya dulu. Madris! Tipu sama saya, ha? Apa? Berani tipu, you're not my friend lah. Sekarang kau nak apa? Kau cakap aku. Tak ada, panas mah mandi lah. Apa saya nak tengok? Hei, lah, tipu. Dia punya pecah dan belum butuh dia kan. Nak patahkan ke pelepah itu, nak aku lemporkan kepada... Apa-apa orang nanti dulu, nanti relay dulu. Ini siapa punya kepala sekarang? Kepala orang yang memasang paik itu nak kembali dia. Sabo ayah, sabo. Nanti kita kena masuk lokal ayah. Macam mana ayah nak sabo hanya? Ayah dah tak ada nak masuk, tak boleh. Nak mandi, tak boleh. Nak ambil semayang, tak boleh. Nak masuk kepala. Pun tak boleh. Sabo. Dan kalau saya ni kerja hawa kita sabo, kita mesti terima kasih kita dah guna layar macam mana pun kita kena berfikir. Faktor utama sekali dalam keadaan sekarang ni kita kena kongsi tolong-menolong apa saja dah kerja dah menggunakan layar ni. Ha, dalam hari-hari gini kamu semua kena lah hormat. Hormat pada ni. Ha, orang tua punya order kamu ni. Ha? Pak Musuh, nak ajak orang nak sabar orang cakap boleh lah. Cuba tunjuk, saya tengok. Tunjuk apa ni? Tunjuk apa cakap? Tunjuk apa? Tunjuk cara macam mana nak jimat ayak tu. Itu kita kena fikir lah sama-sama. Itulah pasal. Pak Musuh, yeah. Cik ada idea. Weh, dia macam ni, macam mana Pak Musuh kata tadi? Kita kongsilah penggunaan ayak tu. Ni contoh kata lah. Macam gaya Lucy. Dia tengah mandi. Dia kongsi ayak dengan Jeb. Jeb mandi sama dengan dia. Dahlah, itu contoh saja kepada mereka depa-depa yang berpasangan bukanlah. Contoh kata Mak Ngah dengan Pak Uda bolehlah mandi bersama-sama. Jeb, tak payahlah kamu nak mengajar Mak Ngah, Jeb. Yang sebenarnya Mak Ngah nak cerita ke kamu, Mak Ngah ni dah selalu mandi sama dengan Pak Uda kamu. Tak gitu ayah. Anjir. Kalau tadi idea tadi tak bagus, Cik ada satu lagi idea yang bagus punya. Misai kata, Abang Mak dengar. Aku tak mau mandi dengan Lucy, malu. Tak apa-apa, Lucy.
Tak ada lagi satu. Udah janganlah bagi idea buat penyakit macam ni. Lebih kurang macam idea si Budin dia apa? Mangkuk biru, mangkuk merah. Betul salah genting lah. Aduh dulu. Dulu. Lupalah dulu. Tapi hampa ni bagi idea semua pelingkup. Ah, tengok aku buat bodoh. Ya. Tapi aku ada akal fikiran. Ah, nak jimat ayak aku dah duk amal benda ni orang ah. Hei, menjadi bagus. Ha. Ada nenek mek. Kau cerita sikit ke kita dengar semua. Okey, semua dengar. Cuba lah tuan-tuan tengok upaya saya badan saya selama ni dalam masa gawat ayak duk tak ada ni berangga. Kebanyakan muka-muka yang duduk sini semua muka layu. Muka Toya Mak Min. Muka Kurin. Tapi tengok saya. Perhatikan saya. Saya segar. Saya ceria. Bersih. Ha, tu dia. Tahu pasal apa? Pasal apa tahu? Tak mau tanya kah? Tak mau tanya? Tanya ni mah? Oh, tak mau tanya. Tepat. Oleh kerana apa tak tahu dan tak mau tanya, saya dengan ikhlas akan memberitahu semua yang ada di sini akan cara saya. Ha, saya ni dalam masa gawat ayak ni berangka, satu hari mandi 4 kali. 4 kali mandi. Tentu dok gabra mana yang mayak bukan tak? Baiklah, saya cerita rahsianya. 2-3 hari lepas, 4-5 hari lepas saya tak salah saya. Saya pi tunggu ayak kat tepi jalan, dapatlah setong hitam tinggi ni. Ha. Ayak dalam tong. Saya pakai guna dok mandi, gosok gigi, dok komok, semua basuh. Kadang-kadang 2-3 hari, 1 kali, mandi 4 kali. Tapi ayak dalam tong tu dok penuh lagu tu juga. Tak habis. Macam mana cara kau makan? Jom cerita sikit. Ini saya nak cerita. Ini bukan pakai magic show, bukan pakai apa Dewi Copperfield semua. Saya pecahkan rahsia saya selama ni. Ayak yang saya pakai dia gosok gigi, komok, mandi bawah semua. Bukan enggak? Corah-corah, saya tadah kat bawah dengan besen. Besen dah penuh, saya masuk balik dalam tong tu. Gunakan tapir santan. Serupa orang buat ayak tebu lah tapir. Ayak tu dah penuh macam tu. Saya ulang balik. Mandi tak ada tapir, mandi tak ada tapir. Ayak tu tapir mana lah? Gajik! Kau cakap pandai, eh? Oh, ingat apa? Badan aku apa? Ada kurak, ada panah, ada kulit buta semua lah ni. Badan aku bersih lah. Tak ada kulit buta, kulit celik semua tak ada. Nih, Lin. Awak marah sangat. Gerak! Tuan Sam marah lah. Ni, aku nak tanya. Sejak hang pakai ayak recycle tu, pasal apa? Bila hang duduk, tentu angin matiuk dari belah sana lah. Mari ikut lubang hidung kami, dia suai masuk bau macam-macam ni. Amboi, tang kita katalah bau badan ada kudewa semua, Mbak. Hei, tang badan hampa tu hampa ingat bau bagus sangat lah. Ni, tolong sikitlah. Hampa punya bau, punya duk ada. Sekali masuk, bukan saya seromong hidung, seromong kapal Titanic pun pecah. Hampa punya bau. Marah. Lucy jangan pergi jauh sajalah. Tu sebelah tu bukankah yang dogwe tu? Ha. Dia punya bau mai tak keluar air sat ni. Sat ni mai angin belah selatan dan lalu kat lubang hidung Lucy. Sweet. Lucy punya bau kalau tak pencan terkeluar habis buat apa isi dalam perut. Hei, cakap apa-apa sikit ni dah lebih tau. Ha. Selera. Ni budek, cakap baik-baik tau. Tak ada ni, botol mari ni kepala kedekang baru tahu lah orang. Apa yang saya, ha? Ravi, takkanlah pasal bau badan pun nak gaduh. Betul ya, tu. Lucy mojok lah Lucy ada. Lucy? Ya. Abang Budek nak abang main kat Lucy, bukan kah? Dalam kumpulan ni sengkang mangkuk dok semua ni, bukan kah? Mereka punya bau, Allah, macam-macam. Tapi tak macam Lucy. Lucy wangi. Wangi. Sama dengan aku. Wangi. Lucy, jom ikut abang. Pergi mana? Oh, pergi mandi ayak tong abang tu lah. Mak Ngah, yeah. Lucy nak minta buatkan mie goreng dan air sirap limau. Tak boleh. Sekarang ni tak ada merayuk.
Tak boleh nak jual benda-benda yang beraya. Kami nunggu dia pagi, lori ayo tak sampai-sampai lagi. Ah, tak ada air cuci pinggan mangkuk tak apa. Lucy ada bawa pinggan kertas dengan cawan kertas sendiri. Woi, Lucy. Woi, kelas Lucy. Dia ada pinggan dengan cawan kertas. Bawa mana-mana pun. Macam saya bijak kepala otak Lucy. Macam bijaknya kepala otak saya. Bawa pinggan kertas mana-mana pergi. Mana-mana pinggan kamu? Kamu bawa ke mana-mana dia pinggan kamu? Ada! Saya belum. Ni biar bisa bawa. Apa dalam ni? Senyap. Lah, eh, senyap tu tak ada bunyi kocang-kocang punya kaca. Ini pinggan. Bukan pinggan kaca. Pinggan ni sip ayaknya. Nindia! Daun pisang! Eh, Budin. Kamu nak jadikan warung aku ni restoran daun pisang ke? Alah, kalau pakai ni tak payah pakai ayak, pakai pinggan cuma membazak ayak semua tu. Tak apa. Daun pisang saya belanja. Pasal nasi, Pak Udah belanja. Lauk, Pak Busu belanjalah. Bukan kerja sama. Aku pula. Apa salahnya? Mak Ngah. Yeah. Nah, ini dia. Ah, baguslah semua dah bawa pinggan mangkuk sendiri kan. Ha. Tapi Budin, ni nasi dengan lauk tu, Mak Ngah kira, Mak Ngah cah juga. Ha. Mak Ngah potong 20 sen untuk daun pisang kamu aje tau. Potong 20 sen? Amboi berkira tu orang tua ni. Tak apa. Saya berani tak apa. Daun pisang saya belanja tak apa. Saya bukan apa. Saya hangat hati betul dengan budak-budak tu nak taram, nak tunjuk kat mereka. Yang saya punya idea boleh pakai. Bagus ni, betul tak? Mak Ngah, bawa main nasi, bawa main lauk. Main segala apa, ikan pari goreng apa semua yang ada di dalam sambil belacan ikan goreng semua. Main ni kami nak makan sini, betul tak? Daun pisang, saya belanja. Nasi semua, ampahlah. Udin, aku buatkan Lucy punya dulu ya. Hasilah. Lucy tunggu ya. Amboi. Lucy. Ya. Banyak apa beli pinggan kertas dengan cawan tu? Adalah cukuplah untuk Lucy pakai tiap-tiap hari. Oh, pakai tang dia ya. Lepas makan, terus buang, tak payah buang air. Oh. Air? Ni sudah bagus ni. Apa? Lepas makan, minum dalam pinggan kertas, cawan kertas, tak payah buang air. Bagus. Bagus. Tak nyaman langsung. Bukan itulah. Masa Lucy terus buang, tak payah cuci. Lagi bagus. Dah buang. Tak payah cuci. Hish, simpanlah itu. Mana boleh? Mana boleh? Kalau buang air, kena cuci. Itu. Mana? Tengoklah Pak Uda. Dia kacau Lucy lah. Mesti makan di kedai. Ya, makan dalam kedai. Lucy. Lucy nak makan kat kedai? Besok abang belanja daun pisang, kita makan luar boleh? Dalam boleh, kan? Tak payah. Daun pisang tak main lah. Boleh. Mana? Ambil dah, ambil dah. Jangan ni ambil ni. Oh, nasi. Makan. Dah boleh. Dah boleh, dah boleh. Sikit cukup aku tu saya makan banyak. Udah. Makan. Masuk tangan dia, masuk tangan. Wah. Warung Mangah sekarang sudah jadi Banalip Restaurant. My friend, you want to eat? Go please. Saya hari ini belanja orang daun pisang. Makan. Aku tak mau makan daun pisang. Bukan, kasih daun pisang lah. Mangah, tiga orang sudah sampai sini, tiga daun pisang kemari. Ada kamu bawa daun pisang? Hei! Mana ada restoran daun pisang panggil customer bawa daun pisang? Tak ada daun pisang? Tak ada. Sorry. Sorry? What is this? Itu siapa punya daun pisang tiga orang makan? Itu diorang bawa sendiri, tahu dah? Sekarang ni, Mak Ngah menyaga pada pelanggan yang bawa pinggan mangkuk sendiri. Aku ayuh tak ada, aku malah nak membasuh. Oh, ya. Daun pisang sendiri kah? Itu macam kah?
Ya, ya. Mak Nga. Itu macam lah, itu macam lah. Awak Mak Nga dah habang. Nak bawa apa ni mangkuk dengan mangkuk sendiri. Nak bawa gelas sendiri. Lain kali bagi tahulah boleh kami bawa beras sendiri. Dapur sendiri. Beras semua lah kita bawa sendiri. Dengan kitchen cabinet pun kita boleh bawa mandi. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Pak Ustaz pun dah makan. Dah makan. Kita dong pisang tak payah. Biarlah. Siapa yang tak bawa daun pisang tu, berkulat-kulat nak tengok apa kan? Menyembuhnya makannya. Sedaplah. Lucy nak lagi satu gelas. Ya. Mana buat, eh? Kenapa tak makan? Siapa cakap tak makan, makanlah. Siapa siapa? Dia orang ni. Lah, ada orang. Hai. Ya Allah, aku ingatkan gajah tadi. Tak bagi kan daun pisang bagi makan. Awak tak abang nak daun pisang. Ha. Depa duk buat bodoh, buat diam. Yang mana kita nak pita depa nak minta daun pisang. Takkan kita nak bagi buta pun kan kau. Ya. Betullah awak tak minta. Ha. Apa? Ni, aku bukan minta apa. Tapi Mak Ngah kata kena bawa pinggan mangkuk ni nak makan ni. Aku nak minta lah kalau ada tu daun pisang sikit ni. Awak tak ada. Ada lah. Ada lah. India. Ada. Daun pisang banyak ambil ni ha. Tapi RM1, RM1. RM3. Ni, Udin. Ha. Dekat kampung cik sana. Daun pisang tu kubur gajah peri aja boleh dapat tak tak? Ha ni mangkuk. Kampung hang tu boleh ceritalah. Tepi dia ke tepi banyak daun pisang. Kampung sana ni Kuala Lumpur. Tahu dah ayak pun tak ada hantar daun pisang mana nak mencari mah eh. Alah ni bagi RM3 dah. Dah 3 tiang. Puting. Janganlah macam tu dengan kawan sendiri pun nak cekik darah. Habis Pak Uden dengan Pak Busu tu Abang Budi bagai free kan? Ui, mereka lain. Mereka kawan Abang Budi yang sejati, yang bagus. Mereka tak kata badan Abang ada korang. Ya, ya, tak kata badan Abang ada panah pun. Mereka bagus. Bukan macam sana tu. Wanyak. Dia nak berendamlah tu. Nak dendam tak apa, kita lawan dendam. Ni kenal ni siapa? Jeffrey, pendekar kubu gajah. Nama pendekar tu bukanlah jatuh atas ni aja ni. Terima ijazah, tahu tak? Hei, apa kena dengan kamu ni, Jeffrey? Pantang untuk nenek saya. Pantang sungguh kalau pasal rezeki orang kira. Sungguh. Ni, pendekar Jeffrey daripada kubu gajah. Kalau pendekat Jeffrey tak pijak ni, kalau pijak depan Pelik Seri Wangi dengan tak terhulusnya parang di tangan, bukan pendekat Jeffrey lah, Budin. Ingat sikit. Don't care nak dendam, kita nak dendam. Hei, Rabi. Ya. Jom, kita belah. Dengan kawan dengan lepas. Ikan berparang saya tak peduli. Jangan dia tunjuk lidah kau kebak. Ni, Mak Dari. Nanti dulu. Kamu di mana kamu letak kotak kamu ni? Ha? Kamu ikut Jeffrey tiga suku tu buat apa? Pasal daun pisang sekepit. Kamu dah gaduh. Ni. Aku dah selesai makan ni. Kamu ambil daun pisang aku ni. Kamu lap kau pakai. Jangan gaduh. Aku nak pakai lagi besok. Aku nak pakai dah pecah kan? Saya garanti orang lain tak boleh lawan dia punya kari-karipa. Bukan kari-karipa. Apa? Kari-karipa. Tak kerti aku. Ambul pun saja lah. Ni Rawi. Yeah! Rawi. Oh.
Kalau nak makan, ambil daun pisang aku ni. Ambil, nak makan. Kau dah makan sebarang saya boleh makan. Tapi saya tak nak makan second hand mia daun pisang. Ya. Sudahlah, sudahlah. Nanti Lucy ambillah kertas pinjam tu seorang satulah. Wah, Lucy sudah terlambat, Lucy. Bila kami sudah marah, tak ada siapa lagi yang boleh menahannya. Kecuali Lucy. Tolong kalau nak sebarkan, abang. Tolong pegang abang. Pegang? Baru rasa lega. Abang, saya semua pegang. Cepat pegang. Jangan lupa. Tiada orang lain yang boleh melaraikan hamba kecuali perempuan. Banyak cantik hanya kelentong. Madri seorang boleh pegang, saya boleh pegang, tapi saya bos. Ini pendekar kubur gajah belum sampai lagi lah. Saya belum mati lagi, bukan kubur gajah, kubu gajah. Tukar kan sekarang? Ini pendekar kubur gajah belum sampai lagi. Dia turun minyak. Pendekar Jeffrey daripada kubu gajah dah sampai. Anjo, cuci dah hati aja. Cuci dah hati cepat. Kau buat apa? Dah tidur. Kalau setakat nak lawan bawa daun pisang buat alih makan tu jangan tunjuk lagak lah, Budin. Entia. Mak. Ya. Mak keluar. Bawa keluar semua lauk pauk, ikan bau, ikan apa semua bawa keluar. Mak tak ni sat lagi kami nak makan. Saya belanja daun pisang. Hak yang lauk-lauk semua cah masing-masing. Hak yang ni belen gua simpan kami nak makan besok dengan lusa. Memori dah. Sudahlah, Mama. Mama, kita makan. Lebih, balik. Cepat. Kita makan tiga orang. Boy, itu aja. Jangan nak berperang-perang pasal sekeping daun pisang. Itu aja. Orang nak dendam, nak tunjuk lagak boleh bawa mai daun pisang. Cek pun boleh bawa mai daun pisang. Juga pemakan kami lagi satis jiwa tiga orang makan setelai daun pisang lembak. Lawan makan balun pepak. Tokak daun pisang tu. Makan telan. Oi! Siapa nak pergi ini? Siapa yang pergi tebang pokok pisang anak tanah? Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.